Setelah insiden banting mic di Cirebon, kini Gilga Said mengklarifikasi dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Dalam klarifikasinya itu, Gilga Said mengaku emosi atas keputusan panitia acara yang memberhentikan penampilannya di tengah acara. Gilga Said juga menyampaikan pesan bahwa warga Cirebon luar biasa dan dia meminta maaf karena sudah terpancing emosi di atas panggung. Sayangnya, perilaku Gilga Said ini mendapat respon kurang baik dari warganet yang justru malah membandingkan sikapnya dengan Denny Caknan, yang juga merupakan penyanyi Jawa sekaligus mantan kekasih istrinya sendiri yaitu Happy Asmara.